sehat semua ya, sehat semua lah ya kan. Nih setelah beberapa waktu kemarin kita lebih banyak duduk ngemil ya kan. Pasti banyak sekali yang berat badannya sekarang sudah tidak terkontrol. Pengen langsing gampang pemirsa ya. Tapi gak cukup memang hanya dengan Anda berdiet saja. Anda harus olahraga ya kan. Nah olahraga apa sih yang paling efektif buat nurunin berat badan sekaligus ngebentuk badan. Karena bukan cuman pengen kurus kan, tapi pengen badannya seksi juga. Nah caranya gimana? Nih biasanya ibu-ibu ya kalau enggak bersepeda nih yang lagi trending banget sekarang ya kan. Atau misalnya jogging atau lari ya kan. Atau jalan berkeliling komplek atau keliling taman biasanya ya bu ya. Dan merasa wah udah cukup olahraganya. Faktanya turun enggak berat badannya? Enggak kan bu? Nah jadi ya memang olahraga luar ruangan ini memang bagus. Tapi juga ada aturannya. Yang ibu lakukan udah benar atau enggak? Nah itu masalahnya. Kemudian yang berikutnya banyak orang juga yang menghindari olahraga luar ruangan ini karena apa? Takut kalau untuk perempuan itu kulitnya jadi gelap ya kan? Dan tentunya nih pemirsa ya biasanya kita gak kuat lama kalau yang gak terlatih. Karena apa? Begitu panasnya kerasa udah deh langsung drop ya kan? Langsung minggir terus udah gitu makan bubur deh. Gimana mau langsing? Nah ternyata pemirsa ada olahraga ya yang sekarang ini lagi trending banget ya. Dan memang cepat untuk menurunkan berat badan. Faktanya saya sendiri mencoba, anak saya sendiri juga mencoba. Anak saya itu dalam 2 bulan ya itu turunnya sampai 20 kilo pemirsa. Yang tadinya bengkak banget itu anak gadis ya. Sekarang tuh dia udah langsing banget pemirsa. Dan nama olahraganya apa? Nah ini dia, HIIT. Cuman olahraga ini pemirsa memang ya harus ada yang ngawasin. Kita memang bisa lihat tutorial di YouTube atau di mana gitu ya. Nah tapi faktanya tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang terlihat pemirsa ya. Bagi para pemula yang terjadi adalah kemudian cedera, terasa sakit di bagian yang lain yang tidak harusnya bukan target latihan. Apa yang kemudian terjadi? Bosen, kalau enggak kapok ya. Nah ada cara supaya bisa melakukan olahraga efektif ini dengan aman dan nyaman, efektif, cepat nurunin berat badannya dengan alat stepper. Alat steppernya yang kayak gimana Dera? Nah alat stepper mungkin banyak di luaran, tapi yang satu ini kita punya. Alat steppernya ini juga bisa memberikan variasi gerakan yang lain termasuk untuk membantu Anda melakukan gerakan-gerakan HIIT dengan baik dan dengan aman. Apa namanya? Ini dia pemirsa, hidrolik stepper HIIT. Nih alatnya kayak gini nih pemirsa. Dia ada steppernya ya, di mana steppernya ini dilengkapi juga dengan pompa hidrolik. Jadi pada saat Anda nginjek di sini itu berat pemirsa. Jadi kita tuh seperti jalan tapi jalannya di perbukitan gitu ya, di daerah yang bukan datar ataupun tidak landai. Nah otomatis ini kerasa banget ya di perut, di pinggang, di bokong, di paha, di betis, kerasa banget dan efektif ya. Selain itu di bagian atasnya ini juga ada ya bangku ataupun ada dudukan yang bisa berputar sehingga memungkinkan Anda melakukan gerakan-gerakan twist untuk membentuk perut dan pinggang yang ramping dengan aman dan sempurna. Anda mau nih pemirsa berlatih dengan alat ini, coba lihat. Wih seru ya. Tuh Anda bisa melakukan gerakan-gerakan ini, Anda bisa sambil nonton, bisa di rumah aja ya kan. Dan gerakan-gerakan yang sulit seperti ini kalau Anda pakai alat yang kita punya nih ya, hidrolik stepper HIIT ini pemirsa, maka gerakannya jadi terasa mudah. Berapa harganya? Mau tahu? Yuk kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kalau Anda pesan melalui nomor yang ada di layar kaca sekarang juga. Oke, sekarang saya akan ajak Anda lihat alatnya seperti apa ya. Nah, kita lihat di sini nih pemirsa. Tapi tentunya saya nggak sendirian ya. Saya akan ajak Anda ketemu sama seorang ya profesional trainer ya. Beliau ini memang pelatih olahraga profesional ya. Kakak Vina. Hai, apa kabar Kak Dera? Wah, cantik sekali. Terima lihat kasih. Ya, kalau lihat bodinya iri ya. Pasti ibu-ibu. Karena apa? Nggak cukup kurus aja pemirsa. Betul. Sekel, kan seksi gitu. Betul, ya. Betul, enak banget dilihatnya. Betul. Nah, Kak Vina, yes. Aku tuh udah 2 bulan ya latihan pakai alat ini tapi emang enak banget. Berat badan aku nih turunnya itu sampai sekitar 7 kiloan. Wow, karena kalau aku banget. Sih nggak diet kayak anakku ya. Kalau anakku tuh 2 bulan dia turunnya sampai 20 kilo karena pantesan. Dietnya serius karena berat badannya juga tadinya yes. Over sekali. Yes, ya. Yes. Nah kalau aku kan emang udah
anak 4 ya, ibu-ibu anak 4 gimana sih ya? Kayak ABG loh ini beneran. Ini olahraganya luar biasa. Dan ini udah lumayan Kak, kebentuk okay. Tadinya tuh memang enggak ada bentuknya banget, apalagi bokong ya kalau udah usia 40 something gitu, itu bokong tuh udah turun Kak. Yes, tapi sekarang kan betul. Udah naik lagi nih ya. Nah, aku kalau misalnya pakai alat ini nih Kak ya. Biasanya tuh emang aku kalau dulu kan suka jalan keliling komplek gitu, atau misalnya sama anak tuh jalan pergi kemana gitu ya Kak ya. Nah, tapi ya beda gitu rasanya Kak. Beda kalo ya. Kalau pakai alat ini tuh memang kayaknya tuh sebentar aja gitu. Sebentar Kak. Tapi berasa. Pokoknya. Udah ngos-ngosan. Langsung ngos-ngosan, keringetan. Padahal di dalam ruangan ya, di mana di dalam ruangan itu pakai AC gitu loh Kak. Dan bukan hanya itu saja, si bokong tuh kerasa banget ketarik, tapi enggak nyiksa gitu loh gerakannya. Betul. Nah, boleh dijelasin sih Kak kalau misalnya dibandingin sama ya tadi ya, olahraga yang dulu saya lakukan, jalan keliling komplek gitu. Ya, betul. Itu efektif mana sih Kak untuk nurunin berat badan sama bentuk badan? Kalau pendapat aku sebenarnya kalau efektif menurut aku ini lebih efektif. Oh gitu ya Kak? Karena ini berasa banget kan tadi yang dibilang ada hidroliknya itu dan berasa kayak ada beban ya kan? Betul. Walaupun kita tetap mengandalkan body weight training, tetap tapi dia ditambah ada pressure dari alatnya yang sangat keren banget ini kan? Kayak nanjak gitu rasanya. Itu. Jadi kita kayak hiking ya nggak? Jadi berasa, jadi mungkin otot-ototnya lebih kencang dan buat kakinya lebih apa ya, mungkin lebih stabil juga ya kan? Mungkin kalau jalan dia lebih ringan, tapi kalau untuk efektif ini mungkin lebih efektif kalau menurut aku. Dan kemudian Kak, kerasa banget ya di bagian, bagian sini ya. Kan kalau perempuan tuh kan yang bikin seksi betul, tuh ininya betul kecil, banget. Ininya padat gitu kayak ya. Kayak buah pir ya. Nah, tapi ya itu dia, kalau kita jalan biasa nggak berasa di sininya. Yes, betul. Nah, kemarin sebelumnya ya, jadi saya tuh ikutan HIIT yang di YouTube itu loh Kak ya. Nah, terus udah gitu saya ngelakuin gerakan yang gini loh Kak, sambil loncat begini. Itu 2 hari Kak, saya menggulung begini tidurnya Kak. Dan jadinya sakit sekali perutnya. Ya itu karena kalau ini sakit juga Kak. Betul, betul, betul. Jadi kalau untuk HIIT itu sebenarnya kalau misalnya itu ada arahan dari coach langsung mungkin benar ya, tapi kalau kita sendiri takutnya ada yang salah gerakannya. Oh itu salah gerakan ya, ya Kak mungkin. Ya? Tapi kalau pakai ini malah nggak ada. Kalau ini udah didesain khusus kayaknya, jadi buat kakak nggak usah takut, ini benar-benar efektif banget. Nah kemudian nih pemirsa ya, kalau misalkan Anda ya, aduh ini saya udah kalau jalan berkeliling nih, kira-kira saya udah berapa jauh ya? Ya tenang betul. Aja. Kalau Anda berpikir aduh nanti saya nggak keukur, apa cukup ngukur waktu aja? Nih di sini ada monitornya nih pemirsa, ada bisa ada dicek alatnya. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, saya akan kasih lihat. Ini dia alat penghitung gerakan. Udah berapa banyak gerakan Anda. Jadi Anda nggak perlu pakai ngitung manual ya. Kemudian di sini lagi kalau saya tekan yang merah, maka dia akan pindah ya. Nah, ini mengukur waktu. Waktu kita berlatih sudah 3 menit 33 detik berarti ya. Wow. Nah, ini adalah kalori yang terbakar. Bahkan kalori terbakar atau lemak terbakarnya pun bisa ketahuan. Betul, gitu, betul. Kak. Ini alat udah benar-benar desain khusus dan ini alatnya lengkap. Jadi kalian bisa ngecek kalori yang udah kebuang, terus sama kecepatan yang kalian lakukan itu juga ngefek ya. Jadi kalau kalian melakukan stepper-nya lebih cepat, mungkin kalorinya lebih terbakar lebih banyak. Ah, dan gitu. Waktunya mungkin lebih singkat. Oke, gitu. Mas boleh ya aku sambil naik ya biar pemirsa bisa lihat ya pergerakan kita ininya contohin ya. Nah kita lihat tuh, dia akan langsung menghitung jumlah gerakannya, dia akan langsung menghitung waktunya. Kedetek semuanya. Nah oke. Jadi seperti ini pemirsa, dia akan langsung memberikan perhitungannya betul, seperti betul, apa. Betul, betul. Terukur ya olahraganya, bener, enak sekali ya. Banget. Nah kemudian Kak, kalau ini kan tadi kan kita cuma steppernya aja ya, dan memang nih hidroliknya berasa banget loh. Berasa banget ya itu tadi karena ada bebannya, jadi kalian juga pokoknya kalau pakai ini benar-benar luar biasa, bisa bikin kenceng bagian otot kakinya, mungkin juga buat perutnya juga, abs-nya juga bisa lebih ngebentuk gitu. Iya ya Kak. Nah, ini ada. Nah, ini ya. Kalau aku tuh setelah aku pakai stepper Kak, nah terus kemudian aku biasanya pakai manfaatin ininya kan, kalau alat lain tuh aku browsing-browsing juga ya. Lihat-lihat juga di marketplace, ada sih yang jual stepper tapi hanya stepper saja. Betul, betul. Tidak ada yang gini nih. Nah, ini nih Abang. Kan kita kan pengen pinggang tuh kecil. Iya, betul. Ya. Shaping di sini ya. Betul. Udah gitu nih gerakan gini kan otomatis kita nih ngencengin otot-otot kewanitaan ya pemirsa. Nah, itu dia Kak. Nih, kalau misalnya saya ngelakuin gerakan gini, enggak tahu kenapa ya, dari seminggu pertama aja tuh udah berasa banget. Kalau si apa otot-otot kewanitaan perutnya tuh kayaknya kenceng yes, gitu betul, loh. Betul. Jadi servis tuh beda gitu beda loh Kak. Kayaknya. Jadi suami makin cinta ya. Iya. Nih ibu-ibu bagus banget loh. Buat ibu-ibu ya yang memang ini gerakannya bisa ini ya, twisting. Bisa twisting gini. Variasinya tangannya juga bisa di keatasin atau
atau apa namanya ditaruh di kepala ya, juga mungkin boleh bisa ya, kepala gerakannya bisa jadi ya, sama kayak gerakan kanan kirinya mungkin agak benar, nah kayak gitu lebih ya, berasa. Dan ini tentunya kalau buat mereka-mereka yang agak gemuk ya, yes, untuk berdiri kan kayaknya yes, twist itu betul, suka betul betul jadi di lutut ini ya, bermanfaat banget mungkin buat yang dia overweight jadi dia lebih mudah karena bisa sambil duduk kayak begini betul kan. Betul, udah gitu si lututnya ini nggak akan kepelintir yes, biasanya twist yes, itu kan masalahnya di situ ya kak. Nah jadi pemirsa ini enak banget loh kak. Nah oke okay, sekarang nih kalau saya kan memang ngikutin tutorial yang ada di YouTube ya. Nah kalau boleh tahu kak, yes, itu kan tanpa alat ya kak. Betul. Nah ini kalau dengan alat, kira-kira program latihannya tuh harusnya seperti apa aja gerakannya dan berapa menit, terus manfaatnya apa kak? Boleh ya kasih tahu pemirsa boleh juga banget nih. Jadi siap-siap beli ya alatnya ya. Harus. Oke. Okay. Harus beli. Silakan kak. Jadi ada beberapa gerakan mungkin ini efektif banget kalau misalnya kalian kayak waktunya singkat. Misalnya buat orang yang sibuk ya, ya kan okay, cuma bisa 15 menit aja. Nah, kita simpel aja dari awal kita pakai stepper. Misalnya tinggal duduk di sini ya kan. Ini kita bawa samping kanan kiri atau bisa boleh twistingnya berala apa lawan arah. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini fungsinya ini adalah untuk membentuk apa aja nih, Kak? Ini dari kita bentuk abs perutnya ya kan. Ada juga bisa buat otot tangan. Nah, ada lagi gerakan lainnya, aku mau contohin ya. Oke. Okay. Misalnya kita pegang di sini seperti kayak posisi plank. Ini tangan juga bisa lebih kencang nah, juga. Nah, ini buat ibu-ibu yang apa namanya tangannya ada gelambir. Nah, ya, itu pas banget pokoknya. Atau biasanya mereka-mereka yang usianya masih 20 yes, something yes, gitu yes, ya, yang banyak lemak di lengannya ini bagus banget. Oke. Okay. Dan ini kasih bisa lihat, bisa bebannya juga tergantung. Jadi kalau misalnya kalian posisi lebih jauh mungkin lebih berasa. Tapi kalau lebih dekat dia buat tangannya juga ini lumayan cukup, ya, buat ngencengin. Dan ini cuma putar aja, ditekan dan tuketer. Oh, kakinya ini bisa buat tangan ya. Ya. Toh pun ada tambahan gerakan, misalnya kita kayak walking climbing kayak gini. Misalnya, nah ini bisa di twisting juga sambil kanan kiri. Okay. Nah, ini berasa banget. Ini aku langsung keringetan banget ini. Ah, jadi buat pembakaran iya, kalorinya benar-benar efektif banget. Nah, oke. Okay. Sekarang nih kita minta tolong sama teman kita di sebelah yes, sana ya. Nah, kasih lihat nih variasi gerakannya apa aja. Ini adalah nih gerakan untuk membentuk nih pemirsa ya. Saya kasih lihat dulu untuk di bagian lengan yes, ya. Bener. Kemudian ini nih saya bagian bidadari. Bagian saya ya, betul. Nah, oke. Okay. Langsung aja kita lihat tuh gerakannya begini. Kak, bisa sambil dikasih jelasin sedikit nggak sih, Kak? Oke, jadi ini kita bisa di posisi plank. Ini untuk yang advance. Oke, okay, ya, ini untuk advance ya. Oke. Okay. Ya, jadi posisinya boleh nah, bebannya itu di posisinya ditekan, ditekan. Bebannya ditekan di telapak tangan. Dan satu lagi juga buat punggung hati-hati juga jangan terlalu naik. Jangan turun. Jadi posisinya naik, harus agak lurus biar enggak back pain. Oke. Okay. Kalau ya, untuk pemula nih Kak, ini kan kalau posisinya plank begini kan agak-agak berat. Berat. Betul. Itu ada variasi yang tetap bisa efektif untuk lengan ya, yes, untuk ini nih sayap bidadari okay, di punggung bidadari sini. Pokoknya ya kan, hilang tapi simple gerakannya. Gimana tuh Kak? Oke, okay, biar pressure-nya juga lebih enteng buat teman-teman di sini ya, kakinya ditaruh ke depan, kakinya di ke depan ya, yes, jadi betul, bebannya nggak terlalu besar. Oke, boleh. Nah, benar-benar jadi ditekan ditekan dan tangannya ini ngikutin juga arah twisting si twisting bangku yang tadi ya, okay, gitu. Jadi ini banyak banget manfaatnya dan gerakan mungkin bisa di sambil dicari-cari lagi karena yang penting ini posisinya udah pas banget. Oke. Buat kalian untuk. Nah, Anda bisa lihat nih pemirsa tuh ya. Nih dia yang bergerak ototnya. Ototnya berasa kan tuh, lihat. Dari atas sampai bawah nih. Muscle-nya, dari sini nih, bicep-nya tuh. Kelihatan. Nah, tapi kan kalau perempuan itu pada dasarnya hormonnya tidak membentuk otot. Betul. Jadi jangan khawatir akan jadi berotot. Yes, yang ada tuh justru lemaknya kebakar, bener, tapi sekel gitu. Dan ya, minimal shaping juga buat tangannya, minimal enggak gelambir ya kan? Biar kalau pakai baju kece. Ah, oke. Okay. Berarti okay, kalau gitu pemirsa ya, tunggu apa lagi? Langsung aja hubungi yes, call center kami sekarang juga pemirsa. Anda mau? Jadi latihannya bukan cuman ya latihan untuk kaki saja. Betul. Atau untuk jalan aja. Ini satu alat bisa juga untuk kemudian membentuk ya, dari mulai otot ngecilin perut, terus kemudian ngecilin pinggang, tangan. Tangan, nah ini penting ya. Terus sayap bidadari nih yang di sini suka muncul-muncul. Otot-otot kaki juga. Otot kaki. Semua paha. Naikin bokong ya yang pasti. Dan membentuk pinggulnya itu yes, bukan lebar ya. Betul. Tapi tadi jadi, aku bilang kayak pir gitu kan. Nah itu dia, kencang. Nah, betul. Alatnya murah loh pemirsa kalau Anda pesannya sekarang. Ini memang.
Dan tentunya pemirsa, tunggu apa lagi? Yuk langsung aja mau turun berat badannya dan punya tubuh yang berbentuk sempurna. Udah Bu, tenang aja, saya juga anak 4, umurnya udah kepala 4 tapi tetap seperti ABG selalu. Mau dong. Udah selalu ya. Dan tentunya bukan hanya otot yang luar aja yang terbentuk, otot-otot kewanitaan pun akan jadi lebih kencang. Betul. Olahraganya pakai apa? Hydraulic Stepper HIIT. Saya udah pakai 2 bulan terakhir nih, alat bagus banget loh pemirsa. Hydraulic Stepper HIIT. Kalau Anda pernah ya coba browsing deh. HIIT ini adalah olahraga yang sekarang ini lagi trending banget untuk menurunkan berat badan. Karena dia itu olahraganya kayak yang ringan padahal dia bakar kalorinya banyak banget. Dan dengan alat ini Anda bisa melakukan olahraga HIIT dengan aman, membentuk tubuh ideal. Yang pasti ini adalah alat olahraga HIIT kardio ternyaman pemirsa. Nah, Anda mau membentuk tubuh ideal, atas dan bawah, satu alat aja cukup nih pemirsa. Dia bisa membakar lemak di tubuh ya, kemudian menurunkan berat badan, membentuk pinggang, bokong, dan otot-otot kewanitaan nih untuk ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga perlu dikencengin loh otot-otot panggul bagian dalamnya. Selain itu juga untuk yang lengannya bergelambir atau mungkin punggungnya itu banyak lemak-lemak ya, bergelambir kalau ketekan sama bra kelihatannya jelek banget. Nah, ini bisa dibakar juga lemaknya, dikecilkan juga lengannya dan perutnya. Cukup 30 menit aja, buktiin deh sendiri. Saya udah buktiin pemirsa. Dan emang efeknya tuh berasa banget. Gak perlu lama-lama, setengah jam aja itu kerasa semua badan tuh. Abis itu dipakai aktivitas enak, enteng, ringan. Ini cocok juga untuk Anda yang kegemukan. Dan aman untuk jantung pastinya karena gerakannya konstan. Dan alat ini stepper dengan hidrolik. Ingat ya, artinya ada bebannya. Nah, tentunya Anda bisa mendapatkan bentuk tubuh ideal langsing ya dengan cara yang paling aman dan cepat. Ini dia Hydraulic Stepper HIIT. Harganya kita ya, udah pesan, sorry to say ya pemirsa ya. Ini enggak bisa semuanya dapat. Kenapa? Karena stoknya terbatas ya. Jadi mudah-mudahan nih masih kebagian ibu-ibu ya yang mau pesan atau bapak-bapak. Yuk bisa dipakai seluruh keluarga ya. Dan tentunya tunggu apa lagi? Mau punya tubuh yang langsing, turun berat badan dalam waktu yang cepat, pakai dong Hydraulic Stepper HIIT.